Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini bareng saya Aji di channel Bengkel HD. Oke, sobat Bengkel HD ya. Alhamdulillah nih Cihuy. Kemarin ini udah ganti aki, starter udah normal ya. Dan sekarang tinggal waktunya apa nih, bobok knalpot ya. Oke. Kita buka aja di sini karena prosesnya ini cukup lumayan ya, karena bobokannya bukan bobokan biasa-biasa saja ya. Nanti kita lihat hasilnya ya. Yang penasaran pokoknya ikutin terus channel Bengkel HD ya. Yang baru mampir ya, di tolong bantu support Bengkel HD ya. Klik subscribe-nya, aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Bengkel HD. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu dengarkan suara mesinnya ya. Oke. Okay. Oke, sobat Bengkel HD ya, seperti ini suaranya. Okay. Ya. Seperti itu. Jadi ini knalpot ya. Kenapa saya memutuskan untuk bobok knalpot original ya? Karena yang satu dari tampilan ini lebih apa? Klasik lah ya, bawaan banget gitu kan. Yang kedua, ini ngaruh juga ke tenaga ya. Kenapa bisa ngaruh ke tenaga? Karena pembuangan ini atau eksos ini ya, knalpot ini bagi motor 2 tak ini sangat penting ya. Penting sekali nih. Ya motor 2 tak sih sebenarnya semua motor juga sama penting. Cuman kalau untuk 2 tak itu kan perbedaannya ada oli. Nah, oli sampingnya itu biasanya kalau knalpotnya udah lama ya itu pasti ngendap. Ngendap ya si olinya. Dan itu menjadi krak ya. Jadi ketika mesin udah panas otomatis itu sudah menjadi krak, sudah menjadi arang ketika mesin panas ya. Nah, yang krak itu akan menjadi arang, akan menjadi panas dan itu akan biasanya lebih ke mesin itu jadi overheat gitu, gampang overheat. Kemungkinan bisa dari situ ya, atau dari piston juga yang masih seret itu bisa, atau oli sampingnya yang sedikit juga bisa. Nah, salah satu akibatnya juga bisa dari knalpot ya. Sering overheat, tenaga nggak ada, ngempos ya tarikan, makanya kita harus sekalian dirombak. Oke. Karena ini motor totalitas banget. It's bell. Ini Sultan Cupang ya yang punya. Nanti ownernya kita lihat seperti apa ekspresinya ketika motor ini nanti udah beres bener ya. Karena ini udah sekitar 96%an lah ya. Oke, nah ini udah tebel tuh Pak. Harusnya kan agak ting-ting-ting gitulah. Kalau ini udah tebel tuh, dari suaranya juga beda gitu. Oke, kita bongkar aja langsung. Yuk. Oke, ini knalpotnya sudah sampai ngebul ini. Knalpotnya udah kita buka. Kita coba langsung aja kita pasang yang baru ya. Nanti seperti apa? Pokoknya tonton terus video ini, oke? Oke, sobat Bengkel HD, alhamdulillah ya, ini di pinggir jalan. Karena kita mau cek sound knalpot. Ini yang bobokan kemarin ya, sorry, baru update sekarang karena motornya baru dibawa.
di rumah di Subang dan sekarang alhamdulillah baru nyampe Cikampek. Oke, kita cek sound. Suaranya seperti apa? Kita coba hidupkan, oke? Ini posisi langsam. Alasannya rapi. Terus nasi kinclong juga tampilannya jadi standar ting-ting. Oke, kita gas dikit. Oke, mantap. Gitu aja sih. Lumayan lah ya. Ini covernya juga belum pernah dipasang karena kemarin ada settingan lagi di bagian headnya. Alhamdulillah, yoi, luar biasa. 3 bulan di motor ya. Oke, sekian terima kasih Sobat Bengkel Ade. Bagi yang minat juga bobokan knalpot kayak gini, bisa langsung hubungi ya Instagram Bengkel Ade ya, DM aja. Oke, terima kasih Sobat Bengkel Ade. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Saya Aji, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas lagi di kita.